paling penting, saya kira setelah pelantikan yang paling penting, kita kerja bersama. Kerja bersama-sama. Membawa negara ini kepada sebuah Indonesia maju. Tim untuk bekerja itu harus siapkan belum, Pak? Tim untuk bekerja itu harus siapkan. Oh, sudah rampung, sudah selesai. Nanti ya besok pagi lah saya nanti saya kenalkan besok pagi. Besok pagi Pak. Jadi besok pagi saya kenalkan. Nanti sorenya Pak Kiai Ma'ruf Amin harus ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar. Habis dikenalkan langsung pelatihan atau beberapa hari Pak? Mengingat Pak Ma'ruf Amin harus ke Jepang Pak? Ya dikenalkan dulu. Ya kemudian dilantik. Ya kalau sudah dikenalkan mesti dilantik. Langsung dilantik berarti Pak ya? Ya Pak dengan Pak Ma'ruf tadi sempat ngobrol atau sebelum pelatihan ini nggak Pak? Kemarin adalah beberapa kali. Tapi hari ini kalau tidak tahu kurang lebih nanti apa yang disampaikan Pak Ustadz? Ya nanti didengerin aja. Tinggal macam-macam kok nggak kuat. Rasanya gimana Pak? Ada yang berbeda nggak Pak dengan yang pertama tahun? Tadi kan sudah saya sampaikan kalau rasanya 5 tahun yang lalu sudah pernah, tentu saja yang kedua ini ya. Ya, relawan masih Pak Jokowi apanya? Sudah rampung, besok dikenalkan. Besok. 16 dari banyak yang baru ya Pak? Partai ya Pak? 16% dari partai Pak? Ya kurang lebih. Saya belum ngitung kurang. Ada dua dari Gerindra nggak Pak? Ada dua dari untuk Gerindra? Dari kawan-kawan. Jadi dari besok dilihat. Tapi yang baru lebih banyak. Mana mau lembaga baru apa saja Pak? Ada berapa lembaga baru? Itulah. Ya, siapa?